Ragnarok eh. Di lokasi ni adalah lokasi dia adalah 68.7 bersamaan dengan 62.8. Okey, so nak tutup kongsi kat sini aku jumpa tutorial dalam YouTube pun ada tutup juga. Ini ada castle tau. Castle yang telah ditinggalkan, salah satu castle lah yang telah ditinggalkan. Castle padang pasir yang cakap. So kat sini ada jambatan. Jambatan yang dah hancur sikit. Ini tempat yang boleh tahan juga, nice. Seperti mana konten kat sini, kita akan try masuk ke dalam. Right. Aku tak tahu ni adakah ini base yang bagus atau tidak untuk kalau kita buat. Right. Bawah ni pun ada macam satu lorong. Aku bajet tempat ni memang akan panas lah pasal desert kan. Kalau perang-perang cantik kan ni. Memang tak boleh masuk lah. Tak ada pintu yang membuatkan kita boleh masuk ke ni. Tak ada. Yang belah atas ya. So kalau aku buat base kat sini macam tak apa sesuai sebab dia punya tag punya barang pun dah cukup besar. Busuk-busuk pun kita kena tambah. Tapi agak mudah lah kan. Agak mudah dekat sini sebab dah ada atap kecil lah. Maknanya kita nak kena tambahkan lagi dia punya apa. Ini kita luar pintu. Lepas sini ada apa? Okey. Itu tu bawah. Lebih kurang macam ni je. Okay, cuba aku test power jap. Letak something kat sini je eh. Boleh. Dia akan lagi-lagi tinggi lah. Ini boleh. Of course tak boleh lah. Bawah ni dia macam lebih pada tempat persembunyian penyamun-penyamun. Okay, ini what is this? Wah, serangga ini cuba menyerang aku. Hi, sorry lah, saya boleh terbang. Kita akan teruskan perjalanan kita. Tunjuk kau pasal tempat dia agak menarik tapi kita tak boleh nak buat base ke dalam tu. Tak dibenarkan. Depan sini je, dekat je.
Dia berhadapan dekat sini. Sekejap, nak tahu sekejap. Atas ni tanah dia macam flat. Tapi aku tak minat pasal kebasakan dia panas. Ragnarok memang ada banyak tempat yang kosong, tanah kosong orang cakap. A lot. Di mana? Kalau orang nak buat base, sangat easy lah dekat sini, dekat Ragnarok ni. Buat tempat yang menarik. Tahun ni kan? Haa. Bawah, tapi tu lah. Okay, kau tengok kat sini. Ini lawa ni sebenarnya ni. Dia ada shape. Lepas tu dia ada macam kata kalau buat base ni bagus lah. Lorong kan. Dia pintu masuk. Lepas tu kalau kau clearkan tempat ni, memang senang lah nak buat nak kerja. Tapi kau kena cover habis lah. Sekejap. Tengok kat sini. Nombor 6. Kita punya location is 65.5 bersamaan 45.5. Okay. Tengok kat sini dia ada lorong di atas. Sini pun bagus tempat dia. Tengok kat atas ni. Sebab dia macam menyengit. Tapi dia sengit lah kan. Agak bagus juga. Dah sini aku tunjuk korang. Haa, benda ni. Okay. Nampak? Kat sini kita ada macam satu. Turun jap. Katrol orang panggil, katrol. Okay, kita jelajah sekejap pasal alam. Tangga di atas. Patung perempuan. Ini patung perempuan dengan binatang. Ini air terjun. Secret room. Susah untuk mereka kalau main single. Raptor. Siapakah yang tidak bernasib baik itu? Dia. Ada macam muka aku tak? Tengok jap. Ada tak? Cuma dia tak ada jambang lah kalau jambang. Let's go. Thank you.
Satu reka bentuk yang menawan dengan saddle lah. Sebelah sini adalah air terjun. Apa benda? Air mengalir kita tak boleh nak ambil eh. Tak boleh. Tempat ni kecil. Dan lagi satu yang tak best tu dia tak boleh bagi kita buat. Aku try untuk letak foundation kat sini. Kalau kokok aku boleh cover the whole area. Tapi dia tak bagi. Maksud kita tak boleh buat base dalam tempat ni. Ah, tapi dia aku kata untuk fun-fun lah orang cakap. Tetapi kalau kita dapat ambil bed, tak kat sini boleh tak? Pun tak boleh. Try jap. Tak boleh tak? Langsung tak boleh. Memang aku rasa tak dibenarkan untuk kita buat base kat sini lah. Ni apa benda ni? Makanan aku lain clear lagi. So ini adalah dia punya reka bentuk lah dalam tanah. Aku rasa dulu bukan dalam tanah ni, luar tanah agak ni. Dekat atas ni tempat cantik nampak. Dia macam agak flat. Lepas tu dia ada sungai, anak sungai kat sini. Kita turun jap. Anak sungai ni dia mengalir ke dalam ni. Yang tali yang kita nak buat bag tak boleh tu. So ini adalah keseluruhan tempat dia. Dia kuasa cantik lah. Tapi nak buat sekali dengan atap tu tak larat tu. Nyampah tu. Okay. Kita kembali balik pada kita punya burung. Let's go bro. Ujung ni macam apa? Ujung ni. Tapi tak boleh bah. Banyak wyvern sini ya. Wyvern let. Banyak wyvern apa? Wyvern electric lightning wyvern. Memang pot dia ni mana boleh kita buat base kat sini. Tak boleh. Bawah tu pula ada raptor. Lagi tak boleh. Sebenarnya ini adalah forbidden punya tempat.
Okay, so sekarang ni kita nak kena balik ke base kita. Sini. Jauh juga ni, terbang. Even nak pada kat bawah ni macam line clear lah. Di bawah ni dia punya flat tu menggoda lah. Kan? Tak best. Sampai.